Consort by Andrea Pistilli. So, in this incredible concert, Andrea will retrace his entire artistic life, play song that marked the most important moment of his career. Also, made up of collaboration with the great Italian and international artists. So, listen well. Alip Bata will be among them, if even only virtually. But, you know, Andrea decided to include Alip because he's been touched by this collaboration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Alip Bata akan tampil di konser gitaris Italia Andrea Pistilli 28 Oktober. Alip Bata akan tampil di konser gitaris Italia Andrea Pistilli di Rendano Theater di Cosenza, Italia pada Kamis 28 Oktober 2021. Alip Bata akan menjadi bintang tamu di konser tersebut. Penampilan Alip Bata pun sudah dikonfirmasi melalui kanal YouTube Andrea Pistilli, di mana sang musisi membagikan video rekaman wawancara dirinya dan gambar kemegahan Rendano Theater dan konsep. Tak lupa juga diumumkan bintang tamu yang akan tampil dalam konser amal tersebut, salah satunya Alip Bata. Konser amal untuk pemulihan tirai kuno, Teater Rendano, saya akan menghadirkan deretan musisi yang akan kembali membangkitkan gairah konser musik di tempat ini, kata Andrea dikutip dari kanal YouTube Vicky Himpong Selasa 26 Oktober. Dalam konser ini, Andrea akan menampilkan musik yang menjadi ciri khasnya, mulai dari genre musik klasik hingga jazz, dan menginterpretasikan ulang karya-karya sejumlah musisi dunia. Seperti halnya Paulino Nuguria, Ciccio Buarque, Gabriella Ferri, Claudio Baglioni, Massimo Ranieri, Pat Metheny, Pino Daniele, Fiorella Manoia, Ennio Morricone, Lucio Dalla, Mariela Nava, Ron, Nicola Piovani, Samuel Bersani, Tosca Noah, The Beatles, hingga Alip Bata. Ini akan menjadi konser bincang-bincang, yaitu konser di mana akan saya telusuri kembali semua lagu yang telah saya buat aransemen atau hasilkan, jelas Andrea. Mungkin beberapa lagu yang satu harus dilakukan dan kemudian yang lain melakukannya. Jadi di sini itu akan menjadi hal yang sangat menarik bagi saya, lanjutnya. Sebelumnya, YouTuber asal Italia dalam kanal YouTube Gianni Bravosca menjelaskan mengenai kolaborasi Andrea dengan Alip Bata dalam konser ini. Dia tak sabar menyaksikan penampilan Alip Bata, gitaris fingerstyle yang membuatnya kagum. Alip Bata di mata dunia, beragam pujian tertuju pada kepiawaiannya bermain gitar. Alip Bata di mata dunia begitu dikagumi lantaran kepiawaiannya dalam memetik senar gitar dengan gaya fingerstyle. Skill permainan gitar pria asal Jawa Timur ini sudah diakui oleh musisi dunia. Banyak musisi dunia membuat video reaksi dan mengagumi permainan fingerstyle gitar Alip. Salah satunya Elis Lamar. Lamar dalam videonya mengakui bahwa Alip Bata dengan gayanya yang khas tak bisa ditiru, terutama dalam hal memadukan keahlian teknik dan keseimbangan emosional. Menurut saya, dia memiliki keseimbangan sempurna dengan keahlian teknik dan konten emosional. Dia pemain berbakat yang sangat luar biasa. Tidak ada orang lain di dunia ini yang seperti Alip memainkan gitar, ujar Lamar yang juga seorang gitaris dalam kanal YouTube Elis Lamar dikutip Selasa 5 Oktober 2021. Seorang gitaris asal Amerika Serikat juga mengakui kehebatan Alip Bata dalam memainkan gitar yang menyebutnya sebagai seseorang yang fenomenal. Seperti yang saya katakan, dan setiap kali saya pikir pria ini fenomenal, saya tahu pasti menjadi baik bukanlah pekerjaan yang mudah. Hampir tidak mungkin membuat suara seperti itu. Luar biasa kawan-kawan apa yang dilakukannya, puji gitaris berambut gondrong tersebut.
tanya gitaris seorang violinis dalam channel YouTube Samurai Kids Music juga mengagumi kemampuan Ale Bata yang tak dimiliki orang lain. Hanya sekali rekaman, dia tak memalsukan permainan seperti itu tanpa editan, tanpa apapun. Apa yang kalian dengar itu kalian dapatkan dari Wok dan Wow. Itu tampak seperti sebuah karya yang sulit untuk dimainkan seorang diri, ungkap sang violinis. Dia selalu memainkan tanpa celah, seperti tanpa kekacauan atau apapun itu, teknik yang hebat. Dan saya seperti berhenti melakukan video reaksi biola, lanjutnya. YouTuber Shane Dawson dalam kanalnya juga tak ragu memuji kemampuan fingerstyle gitaris asal Ponorogo tersebut. Permainan memukul gitar Ale Bata menginspirasi, bahkan mendorong dirinya dan mungkin saja orang lain untuk belajar menekuni permainan gitar. Dia seperti menginspirasi saya untuk belajar lebih banyak bermain gitar. Pria ini seperti tak bisa dipercaya. Selalu memainkan lagu dengan sempurna dan dia mencakup semuanya. Dia sangat akurat. Ya ampun, dia orang baik dan permata dari Indonesia. Anda adalah orang yang luar biasa, papar Dawson. Ale Bata disebut one man band, bisa main banyak instrumen hanya dengan gitar. Ale Bata disebut one man band lantaran bisa memainkan banyak instrumen secara bersamaan hanya dengan gitar. Kemampuan Ale Bata ini berhasil memukau banyak orang dan bahkan sudah diakui para musisi dunia. Salah satunya gitaris asal Amerika Serikat, Wave Potter, yang juga seorang one man band. Bedanya Ale Bata memainkan setiap instrumen sendiri-sendiri dan teknik yang digunakannya sangat jernih. Teknik Ale Bata mengetuk gitarnya ini cukup sulit dimainkan dengan pick gitar, tapi dia mengetuknya. Setelah dipikir, jangan tonton cover saya. Memalukan setelah menonton ini karena saya hanya memainkan satu instrumen pada saat yang sama, kata Potter dikutip dari kanal YouTube Wave Potter, Selasa 5 Oktober. Menurut Potter, Ale Bata tak hanya memainkan bass dan melodi secara bersamaan, tapi juga perkusi dan melodi vokal utama. Pria asal Ponorogo Jawa Timur ini memiliki banyak gaya dan kreativitas dalam permainannya. Dia mampu menangkap esensi dari setiap bagian yang disatukan. Saya harus katakan betapa kreatifnya dia ketika menggabungkan arrangement lagu ini karena hanya punya 6 string untuk dimainkan dengan sebuah lagu serumit ini, jelas Potter. Saya sangat suka bagaimana dia mempunyai aksen drum di sana dan membuat perubahan kunci dengan indah. Ini merupakan bakat sejati dalam dirinya, di mana dia benar-benar menonjolkan keindahan melodi seperti yang saya katakan sebelumnya, lanjutnya. Hal senada juga diucapkan oleh seorang komposer musik dunia, James. Ia kagum melihat permainan Ale Bata yang menghadirkan berbagai harmoni alat musik dalam satu kulikan permainan gitarnya. Mengagumkan, aku sangat suka karena ini adalah musik klasik style, bass note bersama dengan melodi yang bagus dan ketukan. Bagian favoritku ketika dia menekan senar di bagian kepala gitar, puji James dikutip dari kanal YouTube The Decomposer World Music. Ini pola permainan gitar yang rumit membuatku seperti harus menghafal betul polanya dengan cara di mana melodi tertanam dan perubahan akor, dan itu bukan hal yang mudah apalagi dengan lagu ini karena mempunyai pergantian akor tanpa henti sampai akhir, sambungnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.